yang saya bawakan ialah memantapkan kebersamaan, menggerakkan perjuangan dan melestarikan kemenangan. Jadi, mengapa memantapkan kebersamaan? Kerana kebersamaan memang sudah wujud dalam kalangan ahli perubatan. Maka tugas kita sekarang ialah dengan memantapkan lagi kebersamaan itu. Jadi, dengan mantapnya kebersamaan, akan mantapnya kesatuan dan akan menguatkan lagi dan menambahkan kekuatan antara ahli perubatan. Apabila kita kekuatan meningkat, kita akan lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan persatuan perubatan. Dan seterusnya, kita akan dapat meneruskan kegemilangan yang telah dicipta oleh perubatan. Dalam perubatan yang sama juga, kita juga dapat memantapkan kebersamaan umat Islam, menggerakkan perjuangan agama Islam dan melestarikan kegemilangan agama Islam. Kerana apa? Kerana persatuan perubatan adalah wasilah dakwah kita. Akhir kata dari saya, umat Islam manusia telah dicipta oleh Allah mereka mempunyai posisi masing-masing. Jadi saya cuba berusaha untuk memurat langkah, meletakkan diri saya dalam posisi. Jadi dan segala keputusan adalah